Tanya deh, saya nggak bohong. Tanya itu yang ngerjain tuh Pak, yang jahit warna biru itu. Dua set, kemarin saya beli 2 M40 meter. Ambitek Camaro sama Superior. Nah, berhubung sekarang tenaganya mau dukung gitu loh, semangat. Saya korbanin rumah saya buat usaha. Betulabers, jadi kita lagi ada di Cibinong Bogor. Ini kita lagi mau mengunjungi Pandu Jok dan kebetulan di depannya udah ada mobil Toyota Rush. Pengerjaannya katanya pakai Ambitek. Kita lihat yuk. Ini jadi Toyota Rush terbaru ya, lagi dibongkar. Pengerjaannya katanya pakai bahan Ambitek. Nih dia nih, sudah dibuka. Pengerjaannya tinggal pasang-pasang kayaknya nih. Nah, biar kita nggak salah-salah, kita tanya langsung aja ke Pak Pandunya. Yuk. Halo, Pak Pandu. Halo, Pak. Lagi ngerjain Toyota Rush, Pak? Iya, Pak. Oh, apa kabar, Pak? Baik, Pak. Sudah lama di sini, Pak? Semenjak 2005. Ke Bekasi dulu, terus ke Kemayoran. Ke Bekasi pertama itu, ya cari kerjaan dulu lah. Setahun langsung ke sini. Langsung saya ke Bogor. Di sini kurang lebih 7 tahun tempat ini. Si mobil-mobil itu customer-nya dari mana biasanya? Dari ini, mulut ke mulut aja. Udah langganan, terus punya saudara, punya teman, atau mungkin satu kantor pada ke sini karena punya nomor kontak saya. Teman-teman lumayan banyak nih Pak, ada berapa orang sih Pak? Karyawan 9 Pak, kalau dulu emang kebanyakan satu kampung, tapi alhamdulillah yang udah ikut saya yang dulu-dulu itu udah pada mandiri, otomatis sekarang ini campur, dari Jawa ada, Bogor ada, Cilacap, ada yang buka di Jawa, di terutama Ngawi ada, Solo ada, saya kan lebih seneng dia bisa mandiri juga. Itu biasanya si customer-nya yang minta atau Pak Pandu yang? Customer yang minta. Alhamdulillah kita hampir tiap hari itu ada. Pakai Ambitek Carrera. Kalau Superior Camaro, udah pasti setiap hari ada. Kita bisa 3-4 mobil. Paten, ada juga yang semi, cuman jarang, kebanyakan permanen. Pelayanan atau sama servis ke customer-nya gimana? Ya intinya kita kan komit Pak, sama waktu, sama sesuai yang dimau, dari segi material bahan, terus modelnya, kita sesuai itu otomatis customer percaya. Ini Pak, kasih tips pengalaman Bapak ini udah puluhan tahun soalnya. Itu perawatan di pemakaian Ambitek tuh? Biar kulit Ambiteknya itu tetap lembut, nggak cepet keras, nggak cepet pecah, kita lap basah. Syukur-syukur pakai air anget sama sampo. Sampo apa aja, itu pengalaman saya, digosokin, dilap-lapin, gampang. Pola-pola semua ini tergantung nih semua jenis merek mobil ya Pak, bikin sendiri atau gimana Pak? Bikin sendiri Pak. Kadang kan dari dealer itu ngontek, Mas nih mobil baru datang bisa dipolain. Nah itu berarti konsumen nggak perlu khawatir buat datang ke Pandu Jok ya Pak ya? Iya.
Kita boleh lihat Pak yang lagi ngerjain Pak, teman-teman. Silakan mangga Pak. Ini buat jok bawah ya. Oh, depan ya. Nah, kalau yang udah pasangnya ini ya, Pak ya? Iya. Ini ada juga airbag di samping kiri kanan. Iya, benar. Ini waktu bongkar gimana, Pak? Ya, perlakuan khususnya kita harus hati-hati buka kabel listrikannya. Nanti pas pasang tinggal pasang soketnya lagi. Tinggal pasang lagi. Yang penting nggak ada kabel kegencet, yang lainnya nggak ada masalah. Harapan Pak Pandu buat Pandu Jok ini ke depannya? Nah, pengen berkembang, diperluas, ya, syukur-syukur bisa cabang lah. Tapi emang udah ada sih ini rencana. Tempat juga udah siap, peralatan juga udah siap. Di Bogor juga? Ya, di Bogor juga. Oke, Pak Pandu, terima kasih bincang-bincangnya Pak Pandu ya. Sama-sama, Pak. Mister Lovers, itu tadi bincang saya sama Pak Pandu dari Pandu Jok di kawasan Cibinong Bogor ya, Pak ya. Iya. Sampai ketemu di liputan lainnya, saya Arif undur diri, sampai ketemu. Memang MBTech is the best.